Ih, lembut. Ih. Lihat. Ih, oh. Hai, kembali bersama saya, Cap Ayam Channel. Lama tak nampak. Okay. Okay, hari ini saya baru balik pada Medan Supermarket. Tadi kebetulan, oh, surprise. Memang surprise, first time dalam hidup tengok. Yelah, orang kampung kan. Okay, saya terjumpa satu makanan. Tengok, okay ni. Huh? Oh, ni unboxing lah konon-kononnya. Tengok apa barang ni. Okay, tak pernah, first time, ini adalah first time tengok kat betong. Betong Sarawak ya, bukan betong Thailand. Tengok, apa ni? Jeng. King Crab, Chilean King Crab. Ayo sibuk. Okay, ni adalah King Crab. King Crab, product of Chili. Maksudnya Chili, patutnya berasal daripada Chili. Dia punya berat, okay, ni King Crab. Dia punya berat 1.470 kilogram. Okay, harga sekilo 158. Okay, harganya untuk 1.47 kilogram. Ha, kilogram ni adalah 232.26 sen. Oh, ini memang harga melampau lah. Memang first time tengok dekat betong. So, tak salah cuba kan sekali-sekala. Betong ada King Crab. Okay. Okay, tengok posing dulu lah. Tengok apa ada. First time. Selalu tengok kat YouTube. Geng-geng apa? Korea. Geng-geng Korea. Geng-geng. Duduk lah. Geng-geng Korea. Geng-geng Jepun. Ada yang perempuan gemuk-gemuk tu yang makan kat YouTube tu. Made in Chile ya, jauh import. Tengok import yang cap ayam macam ni pun, yang apa, yang dah di ais macam ni pun tetap harga, memang harga kalau fresh tak tahu harga apa. Dia bagi seko ah, seko. Tengok. Diikat lah, takut lepas. Ini depan dia, King Crab. Anak King Crab ah, anak dia. Ini buat anak dia. Tengok belakang. Mana? First time ah. Okay. Kita tengok betul. Badan dia duri-duri dia. Ha, King Crab. Kita tengok size dia, okay, ni tapak tangan saya. Ha, sebesar tapak tangan. Size dia sama dengan besar daripada panjang dia punya, panjang daripada handphone sebelah sini. Saya kecil je tapi harga besar. Okey, kita masak apa ni? Okey. Kita kan pas siap. A few moments later. Okey guys. Ni dah masak. Video masak terlepas. Okey. Agak dah rapuh sikit sebab dia dah masak. Kita tengok zoom. Tengok jarak sikit, depan sikit. Okay, pusing. Tengok ni dia punya kepala. Kita makan dengan sambal cili kicap biasa je guys. Ini kampung-kampung style dengan coke no calorie, kononnya diet lah. Ni pula yopoki. Sebut betul lah, yopoki. Jangan sebut lain. Kita test sini ya. Apa yang ni tak tahu apa benda ni, tak makan ni. Okay, sekarang kita buka patah kaki tu. Okay, tak ada mikrofon. Kalau ada mikrofon baru dia kerok, oh, bunyi mukbang. Oh. Lihat apa rasa ni. Boleh dah, cuba putih ni. Ui, keras juga. Ok, yang ni kita potong eh. Ambil video dekat sikit supaya penonton-penonton tengok. Ui, macam gunting kertas. Punya tebal dia punya ni. Oh, inilah isi dia. Dia punya tepuk tangan kaki ni, tak tahu. Okey. Huh. Oh, dia punya warna guys. Tengok. Dia rasa tanpa cili jap. Hui, boleh tahan. Boleh tahan. Ada rasa sotong pada ni. Ni ketam ke sotong? Huh. Bertahan guys.
Okey. Saya bukan pemakan ketam. Kalau orang makan ketam pun saya tak pergi makan. Tapi yang ni, king crab ni, ini first time. Yelah, kita orang kampung kan, mana pernah tengok king crab. Oh, rasa macam memang kena makan ni. Saya tunjuk lagi. Tunjuk lagi guys. Dia punya kulit agak tajam lah. Kena hati-hati. Ini. Tak tahulah, kalau mungkin dia fresh, mungkin dia penuh kot. Ini sebab dia dah apa? Dah ais dari negara Chili guys. Bawa sini berapa lama? Dekat peti sejuk kat Medan supermarket berapa lama? Tengok. Tak tepi. Okay. Makan-makan lepas ni tertutup kamera lah, terpaksa nak makan. Nanti saya buat review sikit apa rasanya. Tapi ni memang boleh tahan lah, rasa sotong lah. Oh, ni sotong ke ketam? King crab. Raja ketam. First time. Okay guys, saya makan. Ada orang rumah nak makan, so dia segan masuk kamera. Kononnya. Okay. Satu. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen. Nak share, share lah, sekatilah. Okay.